Saya dulu penengas batu bantai lah. Ya. Saya dari Cina datang sini. Sudah dulu sini sudah 60 tahun lebih. Kuala Kangsa ni dia lebih kurang 60%, 65% lah. Terdiri daripada orang Melayu. 35% lagi India dan Cina lah. Jadi apabila keadaannya begitu, jadi perpaduan tu memang sama erat, sangat erat lah. Saya kenal dia sudah 20 tahun. Dulu dia ada pertanian tanam sayur, tanah apa-apa sudah kenal. Bantuan yang dibagi oleh kerajaan, alhamdulillah lah. Kita meniaga kecil ni dapat bantuan. Jadi orang nelayan, orang nori getah, semua dapat bantuan. Sekolah, budak sekolah dapat bantuan. Jadi ekonomi itu melonjak lah. Bantuan keluarga Malaysia ni, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kita satu keluarga. Cina Melayu pun satu kaum, satu kali kerja sama sekali. Ini yang kita nak ni. Tepat pula Ismail Sabri ni mengadakan kata keluarga Malaysia. Kenalah pada kita ni. Tiga abdu. Tiga abdu. Memang bagus lah kau tolong dia. Kita tolong dia, dia tolong kita, kita tolong dia. Macam Mr. T. Melayu sakit pun Mr. T tolong juga. Kau tanam sayur aku beli. Bila aku tanam sayur pula kamu habis, kau tolong pasarkan. Memang bagus lah. Ekonomi baik. Teruskan. Jadi kalau boleh lah. Kalau boleh betul tak T. Generasi muda ni kena ingat. Perpaduan tu lah yang buatkan kita ekonomi duduk bahagia.